Wulida sallallahu alaihi wasallam belum mengisahkan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat terindah untuk semesta dan jagat raya, bergembira semuanya. Dan bersama kelahiran Nabi ada banyak keajaiban-keajaiban. Dan Nabi pun dilahirkan dengan keistimewaan-keistimewaan. Wulida sallallahu alaihi wasallam, dan dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhtunan, dalam keadaan sudah berkhitan. Biyadil inayati, dengan tangan pertolongan Allah, artinya sudah dibuat oleh Allah seperti itu berkhitan atas kuasa Allah, karunia Allah, riayah Allah, pertolongan Allah. Ada ulama yang memperdebatkan masalah ini, dan mereka ada ulama meninjau dari sisi kebenaran hadis tentang Nabi dikhitan dalam Nabi terlahir dalam keadaan berkhitan, apakah itu benar-benar sebuah keistimewaan. Memang Ibn Jauzi menyebutkan kisah ini dalam maudhu'atnya, akan tapi ternyata para perawi hadis yang lainnya menganggap bahwasanya riwayat tentang Nabi terlahirkan dalam keadaan berkhitan adalah ada asalnya dan bisa dipakai. Apalagi ini kita sebut dalam rangka untuk menceritakan tentang zat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Ada sebagian yang mengatakan bahwa justru dengan lahir tanpa khit, dengan yang lahir dengan berkhitan itu tidak sempurna. Mengingkari bahwa Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan berkhitan. Kami sampaikan kepada semuanya bahwa jika benar riwayat Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan berkhitan, karena ini terjadi kepada Nabi, maka itu menjadi keistimewaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab semua pada diri Nabi adalah keistimewaan. Mungkin ada yang berkata, ada orang yang dilahirkan dalam keadaan khitan. Bagi orang tersebut, mungkin bukan sebuah keistimewaan, dikatakan oleh sebagian orang sebagai kekurangan. Tapi kalau sudah terjadi pada Nabi, beda. Kelihatannya sama, tapi kalau sudah terjadi pada Nabi, menjadi beda. Karena ini Nabi Muhammad SAW. Nabi lihat dilahirkan oleh seorang ibunda, sama dengan manusia yang lain dari sisi ini. Dilahirkan oleh seorang ibunda. Lahir. Nabi Muhammad lahir, dilahirkan. Akan tapi itu tidak mengurangi keistimewaan Nabi Muhammad. Kalau Nabi dilahirkan dalam bentuk dan dalam cara yang serupa dengan yang lainnya. Mungkin ada orang yang mengatakan bahasanya Isa lebih hebat, dilahirkan tanpa seorang ayah. Dijawab juga, Nabi Adam lebih hebat lagi tanpa seorang ayah dan ibu. Masalah keistimewaan bukan masalah itu, akan tapi pada Nabi sendiri adalah kemuliaan keistimewaan. Memang ada yang mengatakan riwayat tentang Nabi terlahir dalam keadaan berkhitan ini adalah, ada yang mengatakan ini adalah riwayat yang tidak benar. Tapi bagi yang menganggap ini riwayat benar, dianggap sebagai sebuah keistimewaan dan bukan sesuatu yang salah. Kemudian setelah itu ulama berbeda pendapat. Ada tiga pendapat dalam hal ini. Yang pertama, Nabi Muhammad memang terlahirkan dalam keadaan berkhitan. Pendapat yang kedua, ada dikhitan oleh malaikat Jibril bersama di belahnya dada beliau di waktu kecil. Yang ketiga adalah, yang berkhitan adalah kakenda beliau. Ini adalah riwayat-riwayat semacam ini. Akan tapi ketahuilah bahwa Imam Al-Tibai menghadirkan kisah ini, yang akan dibicarakan adalah zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah khitan ini adalah tambahan. Kalau bahasa adalah dalam sebuah rumah ada pokok-pokoknya, ada hiasan dan sebagainya. Jadi pokoknya adalah Nabi terlahir dan semesta bergembira.
Adapun Nabi keadaan dalam keadaan bercela dan sebagainya, memang ulama berbeda dalam kesahihan hadis tersebut. Kita tidak berurusan dengan itu, kita mengikuti ulama yang membawanya. Kalau ada ulama yang mengingkari tentang riwayat Nabi Muhammad bercela, kemudian Nabi Muhammad dalam gemerhitan, itu urusan mereka, para ulama besar bersadar berdasarkan ilmu mereka. Akan tapi mereka pun masih mengagungkan Nabi Muhammad dengan cara yang lain, hanya urusan riwayat.